Hai kawan-kawan, selamat datang di Irsyadul Studio bersama saya, Irsyad. Jaga sini baik-baik, stesen kita telah diserang. Beberapa hari lalu, Mosta meluncurkan teaser trailer Boboiboy V2 setelah sebelumnya pihak Mosta juga mengupload poster atau foto-foto Boboiboy di filmnya yang kedua. Boboiboy V2 akan keluar di tahun 2019 ini dan menurut beberapa sumber, Boboiboy V2 akan rilis pada bulan September nanti. Keluarnya teaser ini membuat para penggemar animasi Boboiboy semakin penasaran untuk menyaksikan film Boboiboy yang kedua, yaitu apalagi kalau bukan Boboiboy V2. Di awal teaser, diperlihatkan stasiun Tapop sedang diserang oleh musuh. Boboiboy dan kawan-kawan kedatangan musuh baru yang bernama Retaka. Nah, Retaka ini datang untuk mengambil kuasanya kembali yang sekarang kuasa tersebut dikuasai oleh Boboiboy. Baru di awal saja sudah muncul pertanyaan, siapa sih pemilik 7 kuasa elemental yang sebenarnya? Mengapa Retaka berkata ia ingin memulangkan kuasanya kembali? Kita kembali lagi ke Boboiboy Galaxy episode 24. Di situ sudah dapat mengungkapkan bahwa 7 kuasa elemental Boboiboy bukan berasal dari Ocobot, melainkan berasal dari 7 power sphere yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman, Retaka dulunya pernah berhasil mengumpulkan 7 power sphere tersebut dan menggunakan kuasa 7 power sphere tersebut untuk menguasai galaksi. Mengetahui perbuatan jahat Retaka, 7 power sphere tadi membuang kuasanya dengan cara mentransferkan kuasanya ke Ocobot dan Ocobot memberikan kuasanya kepada Boboiboy. Di teaser tersebut kita diperlihatkan Boboiboy telah mencapai kuasa tahap kedua. Di Boboiboy Movie 2 juga berkemungkinan besar akan muncul kuasa tahap ketiga Boboiboy. Tapi menurut kami itu hanyalah kemungkinan kecil untuk terjadi mengingat Boboiboy Galaxy masih berada di season 1. Dan Boboiboy Movie 2 juga bisa dikatakan episode 25 dan 26 atau episode lanjutan dari Boboiboy Galaxy episode 24. Jadi terlalu cepat untuk Boboiboy dalam mencapai tahap ketiga dari kuasanya karena perjalanannya mengarungi galaksi masih sangatlah jauh. Ada scene di mana Retaka berhasil merebut kuasa solar Boboiboy dan Retaka mampu menguasai kuasa tersebut untuk melawan Fang, Yaya, dan Ying. Melalui klip singkat ini, kita dibuat semakin penasaran. Apakah Retaka berhasil merebut semua kuasa elemental Boboiboy atau bahkan berhasil menyerap kuasa Ocobot? Menarik untuk dinantikan. Ying, Yaya, Feng juga terlihat mendapatkan peningkatan atau upgrade kuasa. Sedangkan Gopal terlihat hanya berlari-lari dikejar oleh monster seperti biasanya. Dari gambar ini, kami memprediksi Ocobot akan mengeluarkan energi yang sangat besar lagi untuk diberikan kepada Boboiboy dan kawan-kawan, sehingga mereka mendapatkan peningkatan kuasa lagi. Gimana kawan-kawan? Melalui pembahasan singkat tadi, kalian semakin penasaran gak untuk menyaksikan Boboiboy Movie 2? Kalau saya sih semakin penasaran karena saya adalah fans berat Boboiboy sejak kecil. Jadi intinya adalah di Boboiboy Movie 2 nanti akan terungkap siapa sih pemilik asli dari 7 kuasa elemental. Dan sangat besar kemungkinannya film ini akan mengungkap 7 power sphere di balik 7 kuasa elemental Boboiboy yang pernah kami bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek videonya di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Sekali lagi kawan-kawan, video ini bukanlah spoiler tapi hanyalah sekedar prediksi dari kami semata. Oke, like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu mereka juga mempunyai pendapat tentang Boboiboy Movie 2. Sampai jumpa di video berikutnya and don't forget to subscribe and see you next time dan cerdaslah dalam memilih.